sebelum kita itu cuci dia punya wool inilah supaya jadi dia keras. Pas itu ke kuku di sini, kalau kita potong sini kuku di sini sampai sini sini. Pas itu kita goyang ni macam lah, goyang ni macam. Kalau sudah buah ini sudah buka, sudah kuning, buka ini kita pakai pisau ini macam lah, tengok ini macam tengok. Kalau apabila air sudah keluar, sudah macam air itu yang bersih, kita boleh. Tapi ini dua perkara lah buat ini. Kalau kita potong ini masih ada. Tapi kalau kita sekali mau, karena ini kalau tidak potong dia kena itu dia punya kontainer lah. Kita potong sini, pas potong kita kuku ini macam lah. Bisa dia tu. Jadi dia keras lah. Jadi apabila dua malam kita pergi ngiris dengan pisau, apabila sudah keluar kita bikin lidah pakai ini pun boleh, pakai cing pun boleh. Cing ini cing itu boleh juga pakai lidah punya ini, dari dia netes pergi ke kontainer bolong. Inilah macam inilah, tapi ini masih muda lah ini. Ini kalau pokok ini memang ada keluar air lah, memang kurang-kurang satu galen ada lah ini. Ini sudah dekat macet lah ini. Terlalu tua ha. Iyalah, bukan. Ini sudah dekat macet ya. Kalau sudah Okay. Jam lah itu bawa turun boleh ambil apa? Tuh wah takut hujan loh. Iyalah. Kena air hujan.
Nah, ini warnanya pun sampai ha, cek jenis ya. Betul. Tu warna dia. Betul jenis. Satu sikit ada. Kudak. Jun. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Cheers. Rasanya ngam. Cheers. Yam say. Ya, ya. Oh ya, ada. Kita kasih. Kamu. Kena temer. Saya mau pilih kena.